Welcome to my new video. Halo guys, ketemu lagi sama aku Dava. Di video kali ini aku membahas sesuatu yang berbeda. Jadi ini adalah bisa dibilang konten dewasa, yang dimana biasanya produk ini banyak dipakai orang dewasa atau udah yang berumah tangga. Jadi sesuai di judul dan juga cover, aku baru pertama kali buat cobain produk ini. Jadi di sini hanya sex education aja ya, bukan bermaksud yang lain. Oke, kali ini aku mau mencobain pertama kalinya produk tisu magic. Seperti ini bentuknya. Jadi ini aku pertama kali buat beli. Pada kondisinya aku udah berumah tangga, tapi untuk membeli produk ini rada canggung gitu, rada malu gitu. Produk ini kan kayak benar-benar sesuatu yang unik gitu. Jadi ada sedikit rasa kayak aneh aja beli benda seperti ini. Padahal kalau biasa ya nggak apa-apa sih beli kayak gini karena emang buat kebutuhan. Oke, ngomong-ngomong untuk desainnya sendiri, ini ada wanita berpakaian merah, terus juga pakai luaran rompi gitu. Pokoknya pakai double gitu. Terus ini wanita kayak modelnya tahun-tahun 90-an. Jadi vintage-vintage oldies gitu untuk desain dari packagingnya ini. Terus dibalut sama plastik. Sama plastiknya itu ada kayak warna-warna pelangi-pelangi gitu. Dan untuk harganya sendiri ini tuh tergolong murah banget. Karena ini harganya 15 ribuan dan dapat 6 saset. Jadi sebelumnya aku informasikan untuk kegunaan dari tisu magic ini adalah kebanyakan aku baca-baca dan juga dengar-dengar tisu magic ini bisa buat tahan lama untuk pria. Apakah benar produk ini bisa buat tahan lama untuk pria? Habis gini aku cobain buat tisu magic ini gimana teksturnya, gimana dalamnya, dan gimana rasanya, terus juga efeknya apa. Udah langsung gak usah basa-basi, aku buka untuk produknya. Kayak gini. Dalamnya ada 6 saset. 1, 2, 3. Oke. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan juga di dalamnya ini ada gambar wanita yang ada di depan tadi. Kayak gini. Harga 15 ribuan, jika dibagi 6 berarti per satu sasetnya itu harganya 2.500an. Tergolong murah banget sih, tapi aku sedikit khawatir karena ini produknya murah banget. Takut nanti kejadi apa-apa gitu, tapi di sini juga udah ada tertulis Kemenkes RI. Terus juga kodenya gitu, berarti udah diseleksi terlebih dahulu. Dan aku buka untuk dalamnya, apakah kayak tisu basah pada umumnya atau berbeda. Untuk bukanya sendiri nggak bisa pakai tangan karena di sini nggak ada ujungnya yang bisa dibuat sobek gitu. Iya, nggak bisa. Jadi harus pakai gunting. Kayaknya bakalan ribet nih di awal. Harus buka bungkusnya, harus mencari gunting terlebih dahulu. Aku buka buat dalamnya. Oke, ini warnanya tisunya putih. Terus juga kalau dilihat bener-bener rada kekuning-kuningan gitu. Untuk aromanya sendiri aku cobain. Aromanya itu hampir ke alkohol gitu, kayak kesek gitu. Terus juga sebelumnya, jadi aku baca untuk cara pakainya. Usapkan tisu basah Super Magic Men pada daerah sensitif, biarkan 5-15 menit sebelum berhubungan, cuci dengan sabun dan bilas dengan air hangat. Jadi ini diolesin dulu 5 menit sampai 15, terus dikasih air hangat gitu. Let's try. Oke, aku udah siap buat cobain ini pertama kali. Oke, 1, 2, nervous banget ya aku. Ini aku buka gini atau langsung dioles ya? Ini banyak banget untuk airnya. Atau aku lipat gini aja, aku coba nggak semuanya. Jadi ini aku olesin semuanya. Dan untuk rasanya sendiri tuh dingin, kayak ada es-esnya gitu. Udah, aku diemin 5-15 menit. Mungkin aku lebih dari 5 menit. Dan aku bakal balik lagi apa yang aku rasakan setelah pakai ini. Udah sekitar 7 menitan aku diemin. Dan tadi aku mencoba untuk menyentuh. Jadi rasanya itu berkurang untuk sensitifnya. Jadi bisa kayaknya buat tahan lama waktu berhubungan. Dan ini juga udah aku bilas dengan air hangat. Dan rasanya itu benar-benar mengurangi banget. Dipegang biasanya langsung sensitif, ini berbeda banget. Jadi kayaknya kalau misalkan dipakai berhubungan gitu, ya kayaknya worth it buat
tahan lama. Tapi kayaknya buat rasa kenikmatannya itu banyak di cewek, karena cowok nggak bisa merasakan yang benar-benar enak banget karena sensitifnya berkurang. Kayak gitu sih. Jadi pas waktu setelah dioles tadi, aku diem beberapa menit, itu ada perubahan warna, rada pucat, terus pelan-pelan mengurangi rasa sensitifnya itu. Gitu aja sih review dari Super Magic, tisu Super Magic. Ini pertama kali aku buat nyobain, dan aku nggak tahu kalau tisu Super Magic itu selain ini brandnya apa aja yang aku coba, yang ini. Tapi ini benar-benar lumayan nggak kerasa gitu, jadi harus dipancing lagi buat melakukan itu. Iya, itu. Sebelumnya di sini juga tertulis tisu Super Magic Men menyegarkan dan membersihkan kulit daerah sensitif dengan efektif serta membantu mengoptimalkan kepuasan. Iya, kayaknya kepuasannya panjang, tapi yang dirasakan kenikmatan menurutku lebih berkurang dikit. Tapi tergantung dari kondisi orang masing-masing. Ini yang aku rasakan setelah diolesin tadi. Oke, sekian videonya. Semoga video ini bisa membuka pikiran kalian gimana rasanya Super Magic, tisu Super Magic. Terus juga buat kalian yang masih belum berumah tangga, jangan coba-coba memakai ini. Takutnya ini hanya digunakan untuk orang dewasa aja. Nanti takutnya kalau bukan orang dewasa, ada terjadi apa-apa, kita kan nggak tahu gitu. Oke, tulis di kolom komentar di bawah ini gimana menurut kalian produk tisu Magic ini. Buat kalian yang udah pernah cobain, tulis di kolom komentar di bawah ini apa yang kalian rasakan, apakah sama atau tidak dengan apa yang aku bilang tadi. Tulis aja di kolom komentar di bawah ini. Kritik saran kalian bisa tulis juga di bawah ini. Next mau bikin video apa, review apa. Oke, see you next video.